Saudara, Masjid Al-Muhajirin Rawak di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau telah diresmikan oleh Bupati Sekadau Aron, Kamis 24 November 2022. Aron memastikan Pemkab Sekadau akan terus membantu pembenahan masjid tersebut. Meski sudah diresmikan, namun pemerintah Kabupaten Sekadau akan terus membantu pembenahan Masjid Al-Muhajirin Rawak di Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Bupati Sekadau Aron mengatakan, bangunan masjid yang ada sekarang ini sudah cukup representatif. Namun ia bertekad ke depan akan terus dibenahi seperti untuk ornamen hingga penataan halaman masjid. Karena itu ia sudah meminta kepada panitia masjid dan pihak terkait termasuk Camat Sekadau Hulu untuk membentuk pengurus masjid. Hal itu penting dilakukan demi asas legalitas. Melalui pengurus masjid, ke depan Pemkab Sekadau akan memberikan dukungan pendanaan untuk ornamen hingga penataan halaman maupun pagar masjid. Masjid hari ini memang kita minta kemarin kepada panitia kita fungsionalkan untuk masjid ini, artinya masjid yang sudah kita kemarin anggarkan sekitar 3 miliar dari IPAT APBD Kabupaten Sekadau, kita fungsionalkan dan kita minta nanti tepatnya ditetapkan ke pengurusan masjidnya, kemudian status masjidnya, sehingga nanti tahun depan mungkin kita bisa alokasikan lagi terkait untuk ornamen di dalam itu, saya masjid ini ke depan lebih bagus, ke depannya juga masjid ini akan lebih indah. Sementara itu, Camat Sekadau Hulu Uden berharap dukungan dari semua pihak untuk program pembangunan masjid ke depannya. Ya, tanpa dukungan panitia, masyarakat, ya, masyarakat sebagai tetangga, ya, negara lainnya, kita belum bisa mempertahankan itu dana. Alhamdulillah, kemarin sudah dapat dana sehingga kita bisa melaksanakan acara yang sangat mulai. Terima kasih, semua. Di Rawak sudah ada beberapa masjid yang berdiri dan Masjid Al-Muhajirin termasuk yang cukup megah. Dari Kabupaten Sekadau, kontributor YTV Abdus Syukri mewartakan. Okay.